1, 2, 3. Halo semuanya, selamat datang di channel Chance Time. Ini merupakan rangkaian dari Hot Wheels Legends DLC-nya ya, maksud saya DLC Hot Wheels Legends ya. Dan di depan kalian sini sudah ada salah satu mobil dari DLC tersebut. Ini adalah Hot Wheels Legends 2 Jet Z. Well, kalian pasti bingung kok kayak 2 GZ gitu kan namanya. Yes, mobil ini ya benar-benar mesinnya adalah memakai mesin Toyota Supra atau 2GZ ya, yang menghasilkan, dan mungkin menurutku ini mobilnya juga sudah di tuning ya. Kenapa? Karena mobil ini menghasilkan tenaga 639 horsepower dan torsi 862 Nm yang disalurkan ke dua roda belakang. Dan mobil ini menganut mid engine ya, nih engine-nya dia di tengah sini ya. Ya, sekali jadi secara langsung nih mesinnya kayak telanjang gitu aja, dan ada knalpot di tengah sini. Dan sasis mobil ini diambil dari Nissan Fairlady Z dengan kode bodi yang Z32 ya, yang gambarnya seperti ini. Ya, itu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini kayaknya suspensi sudah double wishbone ya. Enggak deh, double wishbone kan agak horizontal tuh belum. Dan kalau kita lihat sekaligus ya, namanya jet, jadi sepertinya mobil ini terinspirasi dari pesawat jet sepertinya ya, kayak di sini udah ada sayapnya gitu. Overall itu sih desain dari mobil ini cukup catchy dan keren ya. Dan yang mendesain mobil ini, yang membangun mobil Hot Wheels ini adalah Luis Rodriguez ya. Dia ini menang dalam acara Hot Wheels Legend 50 tahun, makanya sih akhirnya mobil bangunannya ini bisa direalisasikan ke Hot Wheels jadinya gitu. Dan di sini yang gue lihat dan gue searching di Wikipedia, mobilnya tuh dia pakai bodinya tuh di rivet semua ya, makanya kalian bisa lihat itu ada baut-bautnya gitu sih ya. Oke, itu mengenai eksteriornya ya. Oh ya, satu lagi, lampunya di sini tadi dia sudah menyala LED. Mantap. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Ya, dia bukanya kayak ke atas gitu ya. Ya, dia bukanya ke atas gitu, dan udah, ini cuman single seater doang. Kita cuman di sini dikasih tachometer, speedometer, terus di bawahnya penunjuk bensin dan lain-lainnya itu nggak kelihatan gua. Dan itu transmisinya ya, dan percepatan manual sama dipakai dari Toyota Supra. Di sini ada rem tangannya ya, dan ini dia pakai steer klasik racing pada tahun 60-an ya, kayak F1 gitu ya. Yang mungkin gue bisa jelaskan itu sih, dan itu ada dua spionnya ya. Ya, oke, sekarang bisakah kita tutup mobil ini? Oh, ini ntar kita tutup ya. Ya, kalian lihat ya, ini dia kacanya kayak warna orange-orange gitu ya. Oke, sekarang kita start up ya mobilnya ya. Nah kan, ala 2GZ sekali kan mesinnya. Oke, sekarang langsung saja kita tes mobilnya. Oke, sekarang kita sudah di luar ya. Ah, tabrak saja ini. Karena mesinnya 2GZ, kurang bisa belok. Iya, yeah, cukup liar sih. Kencang sekali. Lampu belakang dia sudah menyala LED ya. Ya, awas mobil. Wow, liar, di mobil liar.
harus beloknya kurang sih, tapi ini cocok ya buat drag race ya. Coba kita pakai buat takal. Wah, gila, ini mobil kenceng sih. Susah dipakai buat nakal. Kurang bisa terkendali. Oke, sekarang selesai kita tes mobil ini di tol. Oke, sekarang kita sudah di tol ya. Dan seperti biasa, kita rev. 3, 2, 1. Kita lihat mesin 2 gear itu di tuningnya bisa lari seberapa kencang dalam kondisi standar. Sayang aja nih kaca warna orange ya. Oke, sudah gigi 6. Ini apakah 300 km jam akan tembus 287 289 95. Ayo 300 98 99. 300 km per jam guys. 303 304. Ya, oke. Itu tadi top speednya adalah 304 km per jam ya untuk 2ZZ ini ya. Bletuk-bletuk ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja bawa mobil ini ke jalanan, ke balapan dalam kondisi standar. Oh, ini hujan nih. Oke. Kita sudah meluncur. Aduh, nabrak. Wah, liar sih ini mobil emang. Kita lihat apakah mesin 2 GZ ini akan bisa mengejar yang di depan. Wah, ini sih kalau di apa, kalau di upgrade lagi tambah gila sih tenaganya. Ini aja udah overpower ya. Dan kelemahan mobil adalah susah belok. Jadi ini mobil ini cepet. Aduh, krek dan lurus dan gue kehilangan kendali lagi. Oke, sebenarnya gue tidak akan terlalu mengejar ya. Oke, ini sudah 66% dan gue masih di posisi buncit ya. Ya, ini mobil agak lari-lari ya. Emang 2GZ itu emang diciptakan buat drag, bukan buat balapan yang berbelok-belok seperti ini ya. Enggak sih, drifter ya pakai 2GZ. Ya, tapi kan itu suspensi di desert drift. Udah, kita lupakan saja, berarti emang skill gue yang kurang mungkin ya. Oke, sudah 95%. Kita akan mencapai garis finish di urutan buntut. Oke, sekarang kita sudah di festival ya. Seperti biasa, gue akan mengupgrade mobil ini. Kita langsung cut setelah di upgrade. Tunggu ya. Oke, sekarang kita sudah selesai mengupgrade mobil ini. Dan gila sekali mobil ini. Yes, mesin 2GZ emang tunable ya. Kita lihat tadi powernya itu dia sekitar 530 horsepower. Dan naik menjadi 1323 horsepower. Wow, itu kenaikan-kenaikan yang sangat signifikan ya. Torsinya pun juga ya, yang tadinya dari 862 Nm naik jadi 1498 Nm. Itu hampir naik 600 Nm guys. Gila, dan beratnya ini mobil basically sudah enteng ya. Jadi cuma berkurang 3 kilo sih. Dan karena tadi bore up jadi naik dari 3000cc jadi 3400cc. Dan mobil ini weight rasionya yang kurang ya. Dia 4 lebih berat ke belakang ya, karena mesinnya itu ditaruh di belakang sih ya. Enggak sih, maksudnya di tengah. Tapi weight ratio tetap belum 50-50. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tes mobil ini setelah di upgrade. Oke,
Kita sudah di luar. Oho, galak sekali. Makin gila, makin susah dikendalikan. Oh, lari-lari. Gasnya harus pelan-pelan nih. Wow, bisa dibuat nakal sekarang. Wah, terpelanting aku. Wow, gila, gigi dua masih nge-spin. Gak bisa nge-drift. Wow, gila sih ini. 1300 horsepower guys. Jalankan kedua roda belakang. You have arrived at your destination. Oke, dan beberapa lama lagi kita sudah ya test top speed mobil ini di tol. Oke, kita sudah di tol ya. Feeling gue sih bakal lebih dari 50 nih. Biasanya kan kalau force habis di upgrade 50 km/jam ya. Oke. Gila. Spinnya itu harus pelan-pelan. Gigi 4 AMG dia masih spin. Oke, sudah gigi 6, kita lihat. Wow. Wah, ini mobil dahsyat sih tenaganya. Oh ya, apa anda? Tiga enam sembilan, astaga nggak lihat jalan ini gara-gara kacanya oranye. Oke guys, itu dia 329 km/jam ya. Artinya itu naik 60 km/jaman sih. Wah gila ini mobil experience-nya. Oke, sekarang mari kita tes mobil ini di balapan sesungguhnya. Oke, wah, kacau, harus pelan-pelan ya. Gila, harus pelan-pelan guys. Dan ini kacanya orange pula. Mobil mana lebih cocok buat drag sih dibanding balapan ya. Aduh. Tapi gue lihat kontennya si AR12, dia ganti swap mobil ini ke 3000 V8 lebih mending handlingnya dibanding yang sekarang. Oh gila nih, lari-lari banget nih mesin 2GZ ya. Oke, gue bakal tapi finish di posisi ke-12 ya. Aduh, nabrak dia. Kenapa lu berhenti di tengah jalan, Bambang? Aduh. Astaga. Lebih enak AWD sih ya. Tuh, masih galak gigi 3 dia guys. Gigi 6 pun masih nge-spin. Kalau kita belokin dikit aja. Tuh. Wah, ini emang gak bisa belok sih di mobil. Aduh, cuma bisa lurus doang. Oh. Sudahlah. Ini biasanya gue dari 20 ke 60% tuh gak pernah ngoceh di dalam nikmati mobil. Cuman saking ininya di mobil. Wow. Oke, sudah mendekati 90% dari rintangan ya, tetap saja finish di posisi buntut lagi ya dari mobil ini. Sedih.
Okay, sekarang kita sampai kepada kesimpulan nih guys. Okay, mobil ini memang sangat kenceng ya. Basicnya sudah mengambil dari mesin Supra ya, si Hot Wheels 2 Jet ini. Tapi gue sarankan, mendingan kita tuning mobil ini menjadi mobil yang lebih drag race ya. Nah, mobilnya sama sekali gak bisa belok ya. Kita belok dikit aja langsung liar gitu loh. Bener sih kata Nick dari AR12 harus di swap kayak. Gue liat dia swap ke yang 3000 Fiat ya. Ini kan ada 3000 Fiat ya. Itu lebih terkontrol sih. Kalau ini benar-benar gak terkontrol sih. Mungkin kalian tuning buat drag aja sih ini mobil. Worth it kah mobil ini? Ya, kalau misalnya kalian mau merasakan sensasi gila sih, worth it aja ya. Kalian beli DLC Hot Wheels Legends ya. Cuman ini sayang aja ya nih, kenapa kacanya harus orange gitu loh. Gak terlalu kelihatan kan jadinya. Overall itu sih mobil ini kenceng, cuma bisa buat lurus tapi gak bisa buat belok-belok gitu. Oke guys, mungkin itu aja videonya. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike jika kalian suka, subscribe supaya kalian bisa mendukung channel ini lebih jauh lagi. Lalu saran, kritik, komentar di bawah ya. Apa yang salah dari gua atau yang harus diperbaikin, dan mungkin komentarnya di bawah misalnya kalau kalian mau request mobil tertentu. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios, goodbye.